Pemirsa, Kepala Suku Besar Suku Moi Pendeta Paulus Sapisa mengapresiasi komitmen Wali Kota Sorong mendukung pelaksanaan musyawarah besar Suku Moi yang segera dilaksanakan di Kota Sorong karena ikut membantu menyatukan warga Suku Moi. Apresiasi Kepala Suku Besar Suku Moi Pendeta Paulus Sapisa disampaikan menanggapi kesediaan orang nomor satu Kota Sorong yang menyatakan siap mendukung pelaksanaan MUBES Suku Moi dalam pertemuannya dengan tokoh adat dan intelektual Suku Moi Rabu 22 September 2021 di ruang VIP kantor Wali Kota. Kesediaan Wali Kota Lambert Chitmau mendukung MUBES Suku Moi melihat perhatian Wali Kota sebagai wujud perhatian mendukung tujuan mempersiapkan orang Moi setelah terpilih Kepala Suku Besar Moi dalam MUBES nanti. Hari ini kami bertemu langsung resmi dengan Pak Wali Kota. Telah memberi respons kepada panitia dengan Dewan Adat melalui Raya untuk pelaksanaan konferensi besar suku besar Moi yang terdiri dari 7 suku rumpun suku Moi yang terbentang dari wilayah Tamrau sampai pada Kelabra hingga Kepulauan Raja Ampat, Misol dan Waigeo Moi Maya. Dari kesepakatan dengan Pak Wali Kota di hari ini memberikan dukungan dan seluruh fasilitas yang disiapkan juga oleh Pak Wali Kota. Itu yang kami sangat merasa bangga. Menjadi kepala suku yang batarnya di tengah jalan harus yang organisasi resmi. Jadi sesudah pertemuan hari ini jangan ada intelektual ke siapa yang tidak perlu batarnya di tengah jalan tentang kepala suku. Kepala suku dibicarakan dari semua 7 suku ini akan membicarakan dan mengusulkan siapa yang dipercayakan. Harus melalui konferensi atau MUBES besar, suku besar Moi. Nah, sehingga pemerintah maupun juga pihak masyarakat adat atau pihak agama, keamanan dan sebagainya harus mengetahui. Sehingga kita tidak batalnya di tengah jalan. Pendeta Paulus juga menyebut tujuan dilakukan MUBES untuk memilih kepala suku besar yang baru agar tidak ada kepala suku yang mengangkat diri sendiri tanpa melalui perwakilan sub-suku yang ada di Sorong Raya. Septinus Kambu, CWM Channel.